Hari ini kita lagi sama lagi ngapain kita, Bang? Kita lagi nonton pertandingan badminton yang ada di salah satu akademi yang ada di India. Ini menarik kali pertandingannya, dan ada juga atlet yang cantik. Kita mau nonton yang itu ya? Kita sebenarnya mau nonton atlet yang cantiknya. Atletnya ya? Ya, yang lain bonus lah. Enggak, kebalik. Kita sebenarnya mau nonton atlet-atlet yang lain. Cantiknya bonus lah. Oke, saksikan terus. Pokoknya kalian nonton video ini, kalian berada di channel ke Pansos. Pansos! Atlet-atlet Yonex dipajang di sini, ada Li Chong Wei, ada Lindan. Nah, ini perlengkapan atlet-atletnya nih. Raket, minum. Nah, menurut Abang gimana nih bibit-bibit atlet India ini, Bang? Ya, bibit-bibit mereka unggul ya. Ah, dari apanya ini, Bang? Dari segi kecantikan. Enggak lah. Dari segi performanya, barusan kita lihat menjanjikan lah. Memang terasa memang hasil didikan daripada Coach Hendra ya, selaku coach yang didatangkan langsung dari Indonesia untuk melatih bibit-bibit unggul yang ada di India. Dan terbukti kita lihat performa mereka, wah, di atas rata-rata lah. Ya, semoga dengan dilatih oleh coach, para pemain badminton India semakin berkembang dan menjadi lebih bagus lagi ke depannya, dan menjadi kompetitor di dalam dunia cabang di dunia dalam olahraga, khusus cabang badminton ini, guys. Ya kan, siapa tahu nanti final nanti Indonesia India di Olimpiade. Bisa aja. Potensinya kalau, bisa iya, dimaksimalkan ya, Bang ya. Bisa banget ya. Apalagi melihat semangat-semangat anak-anak muda India ini. Padahal kompetisi mereka ini kompetisi lokal antar mereka, akademi ya, maksudnya antar satu grup dan grup yang lain. Tapi semangat euforianya itu udah melebihi kayak apa ya, cabang super series. Iya. Kayak, semangatnya boleh lah ya. Iya, udah serasa kayak ini di Istora Senayan Indonesia Open gitu. Luar biasa, keren sekali, guys. Keren ya. Nah, ini iya, kalau apa informasi teman-teman, ini kita lagi di salah satu akademi badminton, dan kebetulan pelatih yang yang melatih atlet-atlet muda India ini dari Indonesia. Benar sekali. Nah, jadi tangan dingin beliau inilah yang mencetak atlet unggul ya India dalam performa di lapangan. Ah, itulah, bukan yang lain. Thank you, Bang, reviewnya ya. Oke. Mantap. Mantap. Nah, ini salah satu legend atlet India ya. Thank you, Bud ya. Saina Nehwal. Tadi kau buat konten enggak? Buat itu enggak tadi? Inilah di mana bibit-bibit bulu tangkis India dibentuk nih, teman-teman. Nah, hari ini bertepatan dengan
Hari Kemerdekaan India. Jadi ada turnamen kecil-kecilan. Mantap kali, Bud, mantap kali. Ada turnamen antar atlet. Karena pertandingan resmi belum mulai, jadi diadakanlah pertandingan antar atlet di akademi. Calon istri yang baiklah untuk Widisono.